Aduh, lamanya Siki ni. Lama betul lah. Dah lama ni, mesti main tunggu aku. Aduh, ya. Cepat wang, lambat. Siapa beratung yang tengah tidur? Mai dia hasilnya. Mai. Hey, siapa? Korang ni. Kau ni Mai. Tidur je kerja kau. Kau ni saya sepepek je. Dah lah kincu lah balik. Aku dah lah ngantuk lah apa pula tu. Dah lah kincu lah balik. Ya, masa kelas kau tidur. Lepas tu makan pula. Ya ke? Mai mesti macam mengamalkan pemakanan sihat kan? Betul tak? Menyusahkanlah semua benda tu. Sebenarnya kau yang tak tahu bahasa pemakanan sihat. Kau yang susah pun. Jom aku terangkan. Pemakanan sihat tu kita makan mengikut sunat ulama makanan. Seterusnya kita kena kurangkan makan makanan ringan. Macam ni, ni, ni. Selahatnya kalau kita mengamalkan pemakanan sihat, badan kita lebih sihat. Dapat mengurangkan mengantuk. Lepas tu, tubuh besar kita dari segi fizikal lebih sempurna. Lepas tu, kita dapat mengurangkan Faham. Yalah kerja kau makan tidur je. Sukan tak nak. Yalah kan pagi tadi kau bijik aku ajak. Tak kan? Aku juga yang kena. Hei. Eh Alik kau tak nak bijik? Ha? Bijik? Ha. Aduh malas lah nak bijik. Kau main bola tu. Kau bijik lu. Aku ada hal lah. Ha. Apa kata Sabtu ni kita pergi taman. Kita bersenam. Nak tak semua? Ha? Senam? Ha jom lah. Okey. Hey Adli, mana ni main handphone je. Jom aku bersenam. Aduh bersenam, malas lah bersenam. Dah, sini. Oi, handphone aku. Dah. Apa hal kau? Eh, tunggu dulu. Sebelum tu, apa kebaikan bersenam ni? Kebaikan bersenam? Ha. Tak tahu. Faedah melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam dapat meningkatkan mood kita. Yang kedua, dapat menghalang diri kita daripada penyakit kronik. Ketiga, berat badan kita juga dapat dikurangkan. Dan sebenarnya, aktiviti fizikal ini juga amat menyeronokkan. Jadi, selepas melakukan aktiviti fizikal, kita mestilah mengambil pemakanan sihat. Kesimpulannya, aktiviti fizikal dan pemakanan sihat amat berhubungkan antara satu sama lain. Dah faham belum? Oh, pasal tadi. Faham. Hei, macam ni rupanya kebaikan dia. Okey semua, bersenang jom. Okey, jom.